Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kebun guys. Saya di bawah pohon jambu air citra yang sedang berbunga dan sekaligus sudah ada yang berbuah. Kita coba cek ya buahnya ya. Wow, mantap ya. Tidak ada lagi. Wow. Nanti kita petik dan kita review. Di sini juga kondisi berbunga ya. Bunganya full. Coba kita lihat pohonnya dan review pohonnya juga. Ini guys pohonnya guys. Ini full ya. Full bunga. Lihat bakal calon bunganya banyak banget. Ini jambu citranya. Yang itu juga di atas juga ada itu di sini di bawah juga banyak ya. Ini di sana juga masih banyak banget bunganya, calon bunga. Oke. Warnanya ya, menor banget warnanya. Mantap ini. Ini juga. Ini jadi belum song. Coba kita petik ya. Dan kita review. Oke. Kita petik ya, guys. Turun dulu. Nih. Ciri-ciri jambu citra yang sudah masak ya, uratnya keluar semua ya. Urat buahnya keluar. Warnanya mantap ya kan? Merah. Merah-merah marun ya, merah darah. Dan bulu hidungnya sudah rontok. Kalau dicermati lebih detail lagi, ini ada bintik-bintiknya di daging buahnya. Ada bintik-bintik putih dan warnanya tidak mengkilat. Jadi sudah semuk. Sudah kayak berkabut ya. Ini ciri-ciri yang sudah masak. Kita lihat di tempat yang cerah. Ini perbandingannya. Yang ini sudah memasak banget ya. Ini sudah tua sekali, lihat warnanya. Dan ini masih mengkilat, ya kan? Masih mengkilat. Lihat ada bintik-bintik ya. Coba kita review sekarang. Oke. Semoga dalamnya tidak ada orangnya ya. Soalnya ini dilakukan pemblongsongan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat guys, fokus. Mantap sekali ya. Ini ya. Tidak ada biji. Daging buahnya tebal dan berair. Oke, kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, seger, berair, nikmat sekali. Tidak ada rasa asam ya, manis pol. Banget. Jambu citra ini
itu guys. Termasuk yang jenis unggul ya, banyak dijual di masyarakat. Tekstur dagingnya renyah, renyah seperti apel. Kandungan airnya banyak dan yang menggoda itu warnanya dan rasanya manis banget. Sekali lagi ya. Di mulut penuh rasanya. Dan yang bikin puas lagi, tidak ada biji. Jadi bisa menikmati semua buah full. Oke guys, ada satu lagi. Ini ya, coba kita nikmati nanti. Saya akan masukkan kulkas dulu biar dingin. Nanti kita nikmati waktu dingin. Seger banget pastinya. Oke guys, sampai jumpa. Assalamualaikum.